Siwi, pimpinan Indosiar tak segan-segan memberikan hadiah mewah terspesial kepada Lesti Kejora karena masuk dalam penghargaan Telkomsel Award 2022 di nominasi Favorit Solo Singer yang bersaing langsung dengan sang diva dan sang penyanyi legendaris tanah air seperti Rosa dan Iwan Fals. Tak hanya itu saja, Bu Harsiwi Ahmad atau Bu Siwi juga memberikan hadiah kepada Lesti Kejora karena telah memenangkan nominasi dalam kategori tersebut, yaitu nominasi Solo Singer. Bukan tanpa alasan, hadiah itu diberikan sebagai bentuk apresiasinya kepada istri Rizky Billar. Karena Lesti Kejora, satu-satunya jebolan terbaik Indosiar yang berhasil menangkan dalam penghargaan tersebut dengan mengalahkan penyanyi top lainnya seperti Rosa, Fia Valen, Iwan Fals, dan Danang The Academy. Tentu saja, hal itu membanggakan Lesti Kejora sendiri dan juga Indosiar terkhususnya Bu Siwi karena anak didikannya sukses merebut penghargaan bergengsi itu dalam acara penghargaan Telkomsel Award 2022. Namun sayangnya, Lesti Kejora tak dapat hadir dalam acara tersebut dikarenakan beberapa hal yang tak dapat dielakkan. Sehingga penghargaan yang dimenangkan oleh Lesti Kejora itu terpaksa diwakili oleh para host yang bekerja dalam acara tersebut. Acara penghargaan Telkomsel Award 2022 disiarkan langsung di televisi stasiun SCTV, aplikasi Maxstream, dan video serta kanal YouTube Telkomsel sendiri. Dalam acara itu ada 3 kategori, yaitu film, musik, dan e-sport. Acara yang super meriah itu juga dipandu langsung oleh host kondang tanah air seperti Andre Taulani dan Raffi Ahmad. Pada acara super mewah itu juga dihadiri oleh sederet pengusaha dan orang-orang terpenting di dunia pertelevisian Indonesia. Dan pastinya para artis papan atas tanah air seperti Citra Bunga Lestari atau BCL, Iwan Fals, Rizky Febian, Christine Hakim, Onyo Mahalini, Betren Puetro, Ariel Noah, dan masih banyak lagi artis dan penyanyi top lainnya. Begitulah informasinya. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment agar kalian terupdate informasi terbaru dari channel YouTube ini.